Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya di channel IT Fiktif, yaitu di mana channel kebanggaan kita bersama nih guys. Oke, sahabat ojol ya, di mana teman-teman jaringan kalian pastinya di sana udah pada lemot ya, dan orderan juga imbasnya nggak stabil gitu teman-teman, dan susah masuk gitu kan. Nah, tenang aja sahabat ojol, si Kang driver pahlawan jalanan nih ya. Sekarang admin akan memberikan apa yang tercepat dan paling stabil khusus bagi kalian pengguna ojol, dan ini all operator teman-teman ya. Oke, dan biar tidak panjang lebar sahabat ojol, bagi kalian yang baru mampir di channel ini atau yang masih belum berlangganan, silakan kalian tekan tombol like, comment, subscribe, karena dengan itu kita bisa berteman. Dan kalian adalah orang pertama yang mendapatkan notifikasi terbaru dari channel ini. Oke, langsung aja sahabat ojol. Aduh, ini nggak bisa nih. Oke, langsung aja kalian tekan lama di bagian jaringan data teman-teman. Oke, menel kemudian di sini kita langsung diarahkan dua pilihan SIM card, SIM 1 dan SIM 2 men. Silakan kalian pilih salah satu SIM yang bakalan kalian buatin APE-nya. Oke, teman-teman, lalu kemudian yang paling bawah di situ ada baca nama titik akses atau APN, kalian tekan. Dan you mantap banget cuy. Jadi APN khusus buat kalian sahabat ojol untuk mempercepat koneksi internet kalian ini sudah berhasil update teman-teman. Tolong perhatikan baik-baik ya di bagian nama. Silakan sesuaikan aja seperti ini, ojol update ya. Untuk di bagian nama silakan sesuaikan aja seperti ini. Lalu kemudian sahabat ojol, kita next lagi ya. Sekarang kita bergeser ke bagian APN-nya. Nah, di sini mengalami pembaruan sistem, artinya berhasil diupdate oleh ITV itu dengan presisi yang tinggi, teman-teman. Yang mana akan membuat jaringan kalian kembali jos gandos dan orderan kembali gacor sahabat ojol. Silakan isi seperti ini, uap.postemobile.it ya. Karena meskipun diupdate atau di reset khusus di bagian kolom ini, tidak admin otak-atik teman-teman, karena memang sifatnya yang sangat rawan, sehingga admin lebih memilih lapisan-lapisan yang lain untuk diperbarui dengan item-item terbarunya ITV. Jadi silakan kalian pantengin ya channel ini. Sedangkan teman-teman, bila mana sudah, kita next lagi ya. Lalu kemudian untuk di bagian proxy-nya kalian kosongin aja. Di bagian port-nya kalian kosongin, nama pengguna kalian kosongin, kata sandinya kalian kosongin. Dan untuk di bagian servernya, di sini lagi-lagi wajib ya buat kalian samakan, yaitu 199.85.126.10. Untuk di bagian servernya teman-teman, silakan kalian samakan seperti ini. Dan perlu diinformasikan, apabila ada APN yang sudah expired, silakan kalian hubungi pihak admin. Nanti akan admin update teman-teman APN yang sudah expired tadi ya. Dan biar tidak terlalu banyak APN kalian, langsung kalian buang aja, langsung sikat, langsung buang gitu men. Dan langsung ganti dengan yang terbaru. Namun tidak semua wilayah itu sama. Ada beberapa wilayah yang speednya masih lancar. Ada beberapa wilayah yang udah mulai ngedown, speednya udah mulai lemah syahwat gitu men. Nah silakan kalian sesuai kan aja seperti apa di wilayah kalian masing-masing di sana. Jadi updatean ini khusus bagi wilayah yang udah mulai down speednya gitu. Sedangkan untuk di bagian MMS-nya sahabat ojol, kalian kosongin aja. Dan kemudian untuk di bagian proxy MMS-nya, di sini lagi-lagi wajib buat kalian samakan, yaitu 130.41.41.175. Untuk di bagian proxy MMS-nya silakan kalian samakan seperti ini. Lalu kemudian sahabat ojol, bila mana sudah kita nulis lagi ya, sekarang kita bergeser ke bagian apart. Memangnya silakan di sini isi 8080, hanya terdapat 4 angka saja men, yaitu 8080 seperti ini.
Lalu kemudian teman-teman, bila mana sudah kita next lagi, sekarang kita bergeser ke bagian armstice-nya. Di sini kalian biarkan aja teman-teman, jangan sampai dioprek-aprik ya, karena di sini sudah ada secara otomatis, jadi kalian gak usah ribet-ribet ngerubah. Apalagi di bagian MNC di sini lebih rentan ya, terkadang ada yang sama, ada pula yang tidak. Jadi meskipun gak sama, jangan sampai dioprek-aprik, karena kalau misalkan dioprek-aprik kebanyakan datanya gak muncul ataupun kembali lagi ke APN yang pertama. Biasanya gitu, makanya jangan sampai dioprek-aprik, paham kan? Dan kemudian untuk di bagian jenis autentikasinya, kalian pilih yang paling bawah, yaitu pop atau chop seperti ini. Sedangkan untuk di bagian jenis APN-nya, di sini Mimin menggunakan 3 item, yaitu default, lalu kemudian ada MMS dan shuffle. Jadi ada 3 metode khusus yang wajib buat kalian samakan. Dan bila mana tampilannya berbeda di HP kalian, tenang aja cuy, karena kalian masih bisa ketik manual dan dipisah dengan tanda koma tanpa spasi. Contohnya ada di bagian layar kaca itu, jadi monggo kalian samakan. Oke, sedangkan sahabat ojol, kita nisi lagi ya. Sekarang kita bergeser ke bagian protokol AP-nya, kalian kunci di IPv4 seperti ini. Dan untuk di bagian protokol roaming APN, sama bung hukumnya, yaitu wajib banget kunci di IPv4 seperti ini. Oke, langsung aja baru kita tekan selesai di pojok bagian kanan atas, lalu kemudian kita simpan. Dan mantap banget cuy. Jadi APN khusus buat kalian sahabat ojol untuk mempercepat koneksi internet kalian, ini sudah berhasil diupdate. Langsung aja ya, kita hidupkan data dan kita akan melihat seperti apa sih grafik dan statistik yang dimiliki oleh APN ojol tercepat dan paling stabil ini. Kita masih menunggu. Oke, teman-teman, wow, kalian bisa saksikan sendiri men ya, untuk di bagian uping-nya di sini bermain di angka 23 MS sahabat ojol. Waduh, ini gila banget, sumpah ini gila banget teman-teman. Silakan coba di APN, dijamin jaringan kalian kembali jos gandos dan orderan kembali gacor sahabat ojol. Silakan coba di APN ya untuk di bagian unduhnya. Di sini bermain di angka 17,2 Mbps, untuk di bagian unggahnya di sini bermain di angka 8, mentok di angka 9,2 Mbps dan apinya 32 MS. Oke, mungkin hanya ini yang bisa Mimin berikan dan bagikan buat kalian. Semoga bermanfaat dan pastinya membantu. Terima kasih. Jangan lupa pantengin terus channel ITV dan jangan lupa like, comment, subscribe. Karena dengan itu kita bisa berteman. Terima kasih. Next video. Assalamualaikum.